Alright guys, welcome back to my channel. So, untuk kali ini kita akan kompilasi lawak sepatu reunion live. Let's go. Hey, Om. Hey, yeah. Kita ni memang scammer. Tapi takkan nyanyi pun kau nak scam sah. Saya sekali saja lah. Om. Rupa tak kelakor. Om. Password dia apa password ni? Apa? Password. Eh, ni dia pakai yang tunjuk muka je. Kau tunjuk muka kau je. Apa orang panggil tu? Scan apa tu? Scan tu kan? Face scanning. Face scanning. Buat masa sekarang ni, Om. Ya. Yeah. Susah betul, Om, nak cek mangsa, Om. Orang-orang kita dah pandai, Om. Sebab dia ada guna apps tu. Kalau scammer call, ada keluar scammer. Itulah. Kita kena cari satu jalan. Macam mana supaya kita dah boleh tembusi dia punya talian. Kau ada plan? Ada idea? Okey tak? Kalau daripada scammer, kita tukar nama kita si Kamil. Jadi dia orang keliru, dia orang ingatkan Kamil. Kenapa, Om? Ni bukan masalah bukan masalah nama. Nombor tu. Kalau Kamil ke Kemon ke Kemek ke, tapi nombor tu tak sama. Nombor tu yang problemnya. Tak, kalau tak pakai jangan marah-marah, kita bincang. Tak. Kau jangan marah-marah. Pergi rumah orang pun. Kejap. Ini ke pekerja baru yang kau cakap tu? Pasal aku ni lah yang bos ada beritahu tu. Ya ke? Assalamualaikum. Salam. Sila duduk. Kenapa dia macam... Saya duduk sini. Boleh. Nak ketawa tak nak? Nak ketawa tak nak? Dia macam... awak tak berat dan seluar eh? Okay, saya nak tanya awak, awak ada pengalaman scam-scam orang? Sebab kita ni awak tahu kan, ini scammer kan? Kita dalam unit kita ni, kita tipu orang tapi kita tak tipu kawan. Jadi... Saya pernah tipu adik saya. Awak pernah tipu? Adik saya. Tipu adik awak, okey. Lepas tu, saya menang. Pernah tipu adik lah? Ya. Pernah tipu adik. Oh, tu bukan scammer. Pernah kena tipu? Ha? Pernah kena tipu? Pernah. Tapi cara awak jawab ni bukan scammer, dia panggil skema. So, awak akan ikut Om. Om akan ajar cara macam mana nak kita nak scam orang. Boleh? Boleh. Awak ikut Om, eh? Boleh. Om, pergi Om, ajar dia. Kita dah tak ada masa, Om. Aku tak bulan ni nak pakai duit banyak ni. Boleh. Eh? Meh. Okay. Silakan. Aku tipu dia dulu lah, jom. Okey, boleh ikut Om. Boleh ikut Om, eh? Eh, bangun. Boleh ikut Om. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik. Sila duduk, Pakcik. Assalamualaikum. Sila duduk. Saya duduk. Okey. Kalau pakcik nak berdiri tak apa, saya duduk. Oh. Macam tu. Okey. Daripada mana? Daripada mana tadi? Saya. Saya memang dari tadi dari sini. Boleh saya duduk? Silakan. Okey, pakcik. Pakcik pernah dengar Gores dan Menang? Oh. Kan nak jual rumah saya. Cik, saya tak ada masa. Saya memang rushing, banyak rumah lagi saya nak pergi, pakcik. Tapi hari ini saya selalu pesan jangan bercakap dengan orang yang tak kenal. Saya kenal pakcik. Oh, iya ke? Saya kenal pakcik. Pakcik yang tak kenal saya. Ya. Yeah. Jadi bagi saya je bercakap. Okey, boleh. Yeah. Silakan. Pakcik, ini rumah-rumah yang terpilih lah kita pergi. Yeah. Ini rumah-rumah mana yang dah 20 tahun yang duduk sini. Oh. Jadi rumah pakcik terpilih. Huh? Pakcik penghuni yang dibenarkan untuk Gores dan Menang. Ya. Yeah. Dalam ni macam-macam hadiah yang saya sendiri tak tahu, pakcik. Jadi saya tak ada masa, pakcik boleh Gores sekarang sebab banyak lagi rumah yang saya nak pergi, pakcik. Hey. Kalau saya Gores, nanti dia berlubang. Bukan, cik. Ini Gores. Yang berlubang tu kalau korek. Oh. Salah. Pakcik! Ha? Pakcik! Hey. Pakcik! Pakcik! Hey. Pakcik! Hey. Pakcik! Ini rumah saya! Pakcik! Ini rumah saya! Pakcik! Ini rumah saya! Pakcik! Hai! Mana ke budak ni? Pakcik! Hey. Ini rumah saya ni! Pakcik! Keluar! Peduli apa rumah pakcik? Pakcik menang tu! Hey. Pakcik, memang rezeki pakcik. Ha? Pakcik pernah kereta. Pakcik, kereta. Pakcik. Pakcik. Pakcik pernah kereta. Sabar. Pakcik. Aduh. Pakcik pernah kereta, pakcik. Kereta? Pakcik, memang rezeki pakcik lah, pakcik. Pakcik orang baik agaknya, pakcik. Rezeki pakcik ni, pakcik. Kereta. Hey. Kalah, ya Allah, pakcik. Tak, yang menang pakcik kan? Yelah. Kenapa kau suka sangat? Pakcik. Dalam kehidupan ni, mak saya dah pesan. Kalau orang lain gembira, kita tumpang pun dah cukup cantik dah, pakcik. Aduh. Pakcik, macam ni, pakcik. Sekarang ni, pakcik tinggal keluarkan duit rotek je RM5,000, pakcik. Okay. Rotek insurans ni, pakcik kena lah. Sebab kereta dah free.
rotate insurans pun pakcik lah kena keluar. Pula? Yelah, kalau kalau rotate insurans pakcik nak suruh saya, baik minyak pun pakcik suruh saya isi. Ayah cik, goreng-goreng menang dapat kereta, jadi kena ada keluarkan sikit duit lah. Awak ni kenapa eh? Awak tak boleh rasa bersalah ke? Haalah. Awak tak kesiankan orang ke? Cik. Ayah. Saya buat apa cik? Ayah. Ayah ni sebenarnya scammer ya. Scammer? Ya. Cik. Cik menilai orang daripada luaran je. Ya. Tengok muka macam ni memang muka scammer sangat. Cik. Cik tak puas-puas ke? Minggu lepas saya dah kena marah. Jangan pandang dia. Jangan pandang dia. Ayah, jangan pandang dia. Ayah, saya bukan buka orang lah. Saya nak bagi tahu cik. Cik ni seorang cikgu, terpelajar. Tapi just orang dalam sekelip mata je. Bersangka buruk pada orang. Apa hukumnya? Tak apalah nak. Dalam hidup ni kena bersangka baik cik. Tak apalah. Sayang, rupa cantik. Macam ni. Tapi perangai macam... Ni anak saya tau. Saya tak kisah. Dengan pakcik-pakcik kan saya naikkan ke atas kan. Saya tak sangka tau. Pandangan mata saya mula-mula tengok saya cakap inilah jodoh saya. Tapi bila cik buat macam gini, cik menghukum saya tanpa bukti, adil ke dunia ni? Okey. Dah. Sebenarnya cik cakap, cik cemburu kan? Cik cemburu ayah cik dapat kereta. Cik nak goreng, cik goreng satu lagi. Saya bagi cik. Sebenarnya cik ni cemburu ayah cik dapat kereta. Nah, goreng satu lagi. Mana tahu cik goreng-goreng keluar hati saya. Pakcik, lagi 3 hari saya datang bawa kereta. Jangan nilai orang tau. Tak suka tau macam tu. Tak dengar cakap kuat sikit. Ha? Salah. Ya. Dah pakcik dah masukkan 5,000. Ya. Ah. 5,000 pakcik dah masukkan. Off. Nanti dulu. Kau apa hal? Masukkan apa 5,000 ni? Masuk dua pelaburan? Ayah yang melabur. Ayah bukan RM10, bukan kena salah kira. Ayah nak melabur berapa ni? 5,000? Apa masalah kau? Om! Om! Ayah. Om, tolong aku, Om. Kenapa? Aku tolong ke, Om. Aku nak pinjam duit, Om. Buat apa? Tak payah. Cik, pinjam duit. Jangan, ini bapa aku. Bapa aku. Om, tolong, Om. Aku nak pinjam duit, Om. Kenapa? Berapa ribu? Om, 5,000, Om. Kenapa? Buat apa? Om, aku dah scam salah orang, Om. Aku jatuh cinta, Om. Om, tolong, Om. Kalau dia tahu aku membohong, takkan dia nak orang membohong? Duit tu kena buat apa? Om, tolong, Om. Tolong, Om. Kau nak buat apa duit tu? Cakap aku. Aku nak beli kereta. Aku nak beli kereta sebab aku tipu dia. Aku cakap... Kebetulan, meh. Kenapa? Mana tahu nasib kau. Hei! 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 Kau pernah kereta! Kau nak membohong aku, eh? Ha? Kau nak membohong aku? Oh, tak ada, eh? Tak payahlah nak macam itu. Nanti kau tahulah penat dia macam mana nanti. Om. 5,000, Om. Om, terima kasih, Om. 5,000, Om. Hei. Aku cek penat tu. Okey, Om. Aku tipu orang penat tu. Okey, Om. Okey, Om. Terima kasih, Om. Terima kasih. Eh, ambil. Dulu, ambil kereta kau betul ni? Tak nak. Aku tak nak. Ayah! Okay. Ayah lagi kenapa? Ha? Tak pergi mana? Dia lagi. Alright guys, itu sahaja video kali ini. Thanks for yang dah like and subscribe. Jumpa lagi dekat next video. Okay, bye-bye.